Terdahulu, sesi kedua Ahli Parlimen menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berlangsung di Istana Negara. Sesi yang bermula pukul 9 pagi tadi melibatkan 138 Ahli Parlimen. Al-Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap dan mendengar sendiri pendirian 222 Ahli Dewan Rakyat bagi mencari penyelesaian terbaik situasi politik yang melanda negara sejak Isnin lalu. Sesi berjalan lancar. Anggota Parlimen yang dari keadilan hadir sekali, kami bergerak dari tempat kami berkumpul ke Istana Negara, tiada masalah. InsyaAllah selepas ni kita tunggu. Tadi, alhamdulillah kami daripada Ahli Parlimen Keadilan jam 11 pagi memulakan proses untuk mendapat memberikan maklum balas kami terhadap calon Perdana Menteri. So calon ya? Perdana Menteri baru? Ya, itulah yang kami namakan dalam dokumen yang kami tandatangani tadi. Dato' pilih siapa, Dato'? Dato'? Kami tak tahu. Dato'? Sebab yang saya beritahu adalah keadilan. Daripada keadilan. Okey, itu saja. Urusan kami bermula jam 11 dan kami tamat lebih kurang jam 12.30. Terima kasih semua. Mudah-mudahan moga Malaysia selamat. Kita doakan selamatkan Malaysia. Kami akan membuat keputusan pada tengah hari ini di atas mandat rakyat yang telah diberikan kepada kami. Kita menang atas nama Pakatan Harapan dan insya-Allah kita akan pilihan terbaik untuk negara, kestabilan negara dan kita mahu berkhidmat dengan rakyat. Insya-Allah.